Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan roasting kopi Arabica Mandailing. Dan video kali ini saya akan tunjukkan perubahan bean saat roasting. Jadi saya akan perlihatkan perubahan dari green bean nanti sampai warna agak kekuningan, kecoklatan, coklat dan first crack, kemudian sampai develop sampai selesai roasting. Nah, ikuti terus video saya, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Ini warna green bean kopi yang sebelum di roasting. Kenapa namanya green bean? Itu karena kopi sebelum di roasting memang warnanya warna hijau seperti ini. Kalau ini kopinya kopi specialty, jadi sudah disortir, sudah bagus dengan standar specialty yang sudah ditentukan. Kita nunggu mesin roastingnya diparasi dulu, suhunya di atas 200 derajat celcius. Setelah panas baru kita drop beansnya ke mesin roasting. Nah, ini beansnya udah dimasukin. Jadi ini baru menit pertama, masih turning point di menit kedua. Ini warnanya masih hijau. Ini suhunya sudah naik dan kita tambah apinya biar lebih panas. Pada proses ini sebenarnya masih proses dehidrasi. Bisa dibilang kopi yang tadi kadar air 12%, kita harus 12% dengan warna masih hijau. Nah, nanti kita keluarkan dulu kadar air itu tadi sampai lebih kering hingga berubah warna, bukan hijau lagi tapi ke warna putih. Nah, pada tahap ini beans mulai berwarna putih, itu menandakan kadar air sudah turun. Nah, kalau dia sudah merata putih, dari situlah mulai proses karamelisasi. Dari putih nanti mulai ke agak kekuningan. Nah, mulai putih sempurna ya kawan-kawan. Nah, pada tahap ini kopi sudah warna putih, itu menandakan proses dehidrasi itu sudah hampir sempurna, sudah hampir lewat. Kemudian nanti mulai proses karamelisasi atau proses perubahan struktur kimia di dalam beans. Nah, ini kopi mulai terlihat warnanya kekuning-kuningan. Nah, ini terjadi perubahan senyawa kimia yang ada di dalam beans dari karbohidrat menjadi gula dan yang lainnya. Nah, ini udah mulai terlihat kuning, kemudian nanti kuningnya ini merata ke seluruh beans. Setelah itu nanti berubah lagi ke warna kecoklatan. Kita lihat ya kawan-kawan, ini udah warnanya warna kuning ini ya. Nah, sudah kuning merata. Proses karamelisasi ini masih berlangsung.
ini saat ini beans sudah mulai berubah ke warna kecoklatan. Ini terlihat juga dari asap yang sedikit keluar ya. Karena ini airflow sangat saya tutup, sedikit saya buka, jadi asap itu belum ditarik sama airflow-nya. Nah, ini warna kecoklatan pada suhu 172 derajat Celcius. Bisa kita lihat ya perubahannya tadi dari hijau, putih, kekuningan, kuning, kemudian kecoklatan. Pada tahap ini warna beans sudah mulai coklat muda. Tahap ini proses karamelisasi masih terus berlangsung ya kawan-kawan. Nah, suhu di 180. Tetapi mulai warna coklat muda ini, aroma kopi sudah keluar. Pada proses ini sebenarnya proses reaksi Maillard itu memulai dan berlangsung. Proses itu sebenarnya proses perubahan senyawa kimia, zat kimia yang di dalam, zat kimia ya, apa namanya, senyawa yang ada di dalam beans itu menghasilkan aroma yang aroma karamel begitulah. Itu sebenarnya inti dari reaksi Maillard itu. Nah, warna sudah coklat. Ini dia. Coba mulai kita lihat ya, surface beansnya itu atau lapisan paling luar beans itu mulai mengkilat. Nah, dari sini kita mulai proses develop beans. Artinya gimana proses memanggang yang sebetulnya. Nah, disinilah sebenarnya proses roasting yang penting sekali, karena kita nentuin roast profile-nya itu di saat-saat seperti ini. Ya, pada proses ini sebenarnya proses berlangsungnya trik pertama ini sudah masuk ke medium roast ya. Tapi saya sedang cari profil kopi ini medium high, jadi dia setelah nanti selesai proses crack pertamanya. Nah, aroma karamel, aroma kopi sudah mulai tercium kawan-kawan. Nah, ini proses post crack ya, per crack pertama. Di sini kita develop beansnya. Kita cari profiling kopi roastnya seperti apa. Nah, bisa kita dengar kan proses cracknya. Nah, surface beansnya coba kita lihat, udah mengkilat. Itu tandanya proses karamelnya itu sempurna sampai keluar, sehingga yang mengkilat itu sebenarnya belum minyak ini ya. Ini adalah zat gula yang keluar sampai ke permukaan. Aroma karamel keluar. Kita cari sweetness-nya yang paling tinggi. Nah, ini tahap yang kita tunggu. Proses crack pertama berakhir. Nah, kita juga lihat ini ya, yang bagian tengah atau kulit arinya sudah berubah dari yang terang tadi menjadi coklat. Oke, selesai. Ini target yang sudah saya dapatkan. Nah,
Nah, ini kawan-kawan beans yang sudah dikeluarkan. Terlihat ya, warnanya coklat sempurna, merata. Dan profiling yang kita cari juga sudah kita dapatkan. Nah, itu dia teman-teman, kawan-kawan. Kita sudah lihat tadi perubahannya ya, dari green bean sampai ke roasted bean. Dari warna hijau sampai ke coklat seperti yang kita inginkan. Sebenarnya roasting itu mudah. Itu gimana caranya mengubah bahan baku green bean itu menjadi roast bean yang rasanya itu, kalau kopi Arabica itu punya acidity yang asik, kemudian sweetness, dan pastinya rasa pahit dan seperti itu. Karena kalau kopi nggak pahit berarti nggak kopi. Oh ya, gimana ya, kopi itu memang pahit gitu. Cuman ketika kita explore roast profilingnya itu gimana dapetinnya, kalau saya sendiri balancing dari beans itu, gimana kopi itu jadi tidak jadi asik, jadi nyaman diminum. Jadi saya targetnya itu mendapatkan bitter, sweetness, dan acidity yang seimbang. Nah, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ya, saya masih belajar, terus belajar. Semoga kita bisa sharing-sharing untuk yang lebih dalam lagi. Terima kasih sudah ikutin saya roasting. Terima kasih untuk subscribe-nya di channel Ricky Loco. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.